Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili seluruh pimpinan kesenian Burok Kecamatan Gebang mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada KMCT, Komunitas Musik Cirebon Timur, yang sudah bekerja ekstra keras untuk melegalkan kesenian kami dalam bentuk surat izin atau ini surat legalitas, sehingga kami kesenian Burok di Kecamatan Gebang resmi terdaftar di Pemda Cirebon. Terima kasih. Good, very good. Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini hari Jumat tanggal 19 Juni 2020, yang merupakan sesi kedua eksklusif interview dengan beberapa narasumber. Kalau tadi sudah kita saksikan dari DC-DC dengan KMCT, kali ini lebih valid lagi person atau pihak-pihak yang merasakan langsung dampak pandemi corona, khususnya para pelaku seni di Kabupaten Cirebon, lebih khusus di wilayah Cirebon Timur. Oke, mungkin sebelum kita mulai talk show malam ini, ada baiknya kita saling berkenalan dulu ya dengan akang-akang semua yang ada di sini. Mohon izin Kang, sebelah kiri saya, Kang siapa dan sebagai pimpinan di Burok apa? Saya Pak Rasta, sebagai pimpinan Burok Krisyanada. Krisyanada, Pak Rasta ya. Apa? Saya Yogi dari Ketua Perbosi Cantakali. Oh, Cantakali, iya. Ini Mas Ipul, tadi di sesi 1 sudah disampaikan. Boleh perkenalan lagi nggak apa-apa? Saya Ipul dari KMCT, Komunitas Musik Cirebon Timur. Saya Adi, salah satu pengurus juga di KMCT, Komunitas Musik Cirebon Timur. Dan sebagai ketua ya Kang? Ya, kebetulan. Sampai tahun berapa nih? Kayaknya tahun ini, 2020. Oh, iya. Oke, kita mulai. Kang, yang kita tahu nih sebagai rekan-rekan di jurnalis ya, ada beberapa daerah yang sempat mengumpulkan massa demo berteriak-teriak terkait larangan untuk manggung. Terlebih di bulan Juni ini kan habis lebaran ya, lumrahnya di tahun-tahun sebelumnya pasti kan banjir job pasca lebaran ini. Nah Kang, untuk lebaran tahun ini gimana? Bisa diceritakan bedanya dengan tahun kemarin dan mungkin ada pesan dan kesan untuk pemerintah, monggo bisa disampaikan. Dari Kang dulu. Ya, kalau dari Kang Yogi dulu. Keluh kesah atau kita berbicara dengan perbedaan, memang sangat jauh sekali perbedaan. Sangat-sangat terasa sekali. Itu sudah kita alami dari akhir bulan Maret. Itu sudah di stop untuk izin pentas kita. Jadi kurang lebih kalau sekarang kurang lebih antara 4 bulan ya. Cuman kemarin kan ada bulan puasa, cuman sudah tidak manggung ya, tidak pentas. Kurang lebih 3 bulan kita tidak ada istilahnya mata pencaharian, benar-benar nol. Karena memang kebetulan saya pribadi juga punya usaha semuanya di bidang kesenian. Jadi otomatis pemasukan saya dan juga rekan-rekan semua pimpinan kesenian semuanya mati total. Ya, karena sampai sekarang juga belum ada diterang kapan kami diizinkan kembali untuk pentas. Kalau perbedaan jelas, ini sebagai salah satu contoh saja. Untuk tahun kemarin itu setelah lebaran, itu kita mulai dari hari pertama lebaran sampai kurang lebih 25 hari
musik lebaran itu kita biasanya antara 20 sampai 23 panggungan. Itu biasanya. Jadi kalau sekarang ya boro-boro ya, satu aja kita nggak bisa pentas karena adanya pandemi seperti ini. Sangat-sangat berbeda sekali. Otomatis juga penghasilan kami ya jauh turun drastis. Gitu. Boleh dikatakan 0 rupiah aja kan? 0 rupiah. 0 rupiah. Dan Akang sendiri sebagai pimpinan di Burok pasti kan membawahi banyak nayaga tuh, penyanyi, pemain musik. Itu sekitar berapa orang kan sekali manggung? Kurang lebih itu kita bervariasi, kadang 45, kadang 50. Tapi rata-rata 50 orang. 50 orang. Iya. Untuk satu grup. Satu grup. Gitu. Nah, sekarang kan yang saya dengar barusan info dari Mas Ipul itu sudah ada penyerahan surat dari Disbudpar ya, Kabupaten Cirebon kepada pimpinan Burok. Artinya kan secara ke depan mungkin seni Burok ini akan menjadi PAD kan, pendapatan asli daerah, yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan akan jadi omset atau pendapatan untuk Pemkab Cirebon. Dan berkat adanya apa gagasan dari KMCT ini, Pemkab bisa menambah pendapatan asli daerah. Itu menurut kami terobosan yang sangat luar biasa. Sehingga mungkin sedikit banyak pemerintah juga bisa memperhatikan ya Kang ya. Kang, bisa di lebih dirinci mungkin bentuk perhatian yang seperti apa sih yang diharapkan para musisi atau para pelaku seni? Jadi begini, kita maaf ini sebelumnya bukan membanding-bandingkan ya, karena kita juga ada relasi, ada teman yang sama-sama profesinya seperti kita itu dari bagian sektor kota itu misalkan ya. Maaf ini sebetulnya ya. Kalau dari sektor kota itu perhatian dari pemerintah itu sudah jelas. Satu yang pertama tiap tahun itu ada istilahnya bantuan tetap untuk setiap grup kesenian. Itu Burok, misalkan Burok, tari topeng atau lain sebagainya. Itu selalu ada dari pemerintah kota itu. Walaupun sistemnya kita bergiliran. Misalkan tahun ini, grup ini, tahun depan, grup ini lagi, dia selalu ada. Berupa cash money atau mungkin dilibatkan dalam event atau seperti apa? Ada, kalau bantuannya itu berbentuk, ada yang kalau topeng biasanya kadang gamelan. Ada kalau Burok biasanya juga ada gamelan, kadang juga cash money. Nah, timbal baliknya ketika nanti ada event-event di kota itu yang terdaftar di kota tersebut keseniannya ikut andil untuk memeriahkan gitu. Mungkin berharap ada pemerataan ya. Betul. Seperti perlakuan terhadap pelaku seni itu seperti di kota Cirebon. Mungkin ini juga yang menjadi masukan buat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Cirebon, juga untuk Bapak Bupati Pak Haji Imran Nusadi. Mungkin Akang biar satu paket ini penjelasannya masih dari pelaku seni, ada nek-nek lain yang bisa ada. Artinya kita masih kami pelaku seni untuk solusi atau apa kedepannya di mana, karena kami itu sudah melakukan. Artinya butuh kepastian. Iya, nggak selalu kata orang PHP lah kalau sangat sekarang lah ya. Butuh kepastian. Iya. Diminta nurut aturan mereka, tapi kita juga ingin diperhatikan ya sebagai masyarakat yang juga perlu makan, perlu beraktivitas dan sebagainya. Tadi dari pimpinan Burok apa? Visiannya. Mungkin Mas Ipul nih sebagai penggagas. Terus terang saya kaget sekali. Jadi di Cirebon Timur ini yang jauh dari pantauan, bahkan jarang dikontrol juga sama para pemangku kebijakan, muncul sebuah gagasan untuk melegitimate atau mengesahkan Burok ini menjadi sesuatu yang resmi, sehingga bisa ada timbal balik yang positif antara masyarakat dengan pemerintah. Boleh diceritakan Mas, mungkin gagasan awalnya seperti apa sampai malam ini atau hari ini sudah surat itu sudah diberikan ke 8 pimpinan Burok ya? Awalnya seperti apa Mas? Pada dasarnya ini bentuk kepedulian kita selaku wadah komunitas musik di Cirebon Timur ini kaitannya dengan keberlangsungan pimpinan Burok ataupun para pekerja seni di wilayah Cirebon Timur. Wabil khusus tadi yang disampaikan oleh Mas Yogi
berkaitan dengan masalah perhatian pemerintah yang mungkin kurang, ini perlu diklarifikasi juga. Ini karena mungkin dari pihak pimpinannya pun belum melegitimasi secara SK ataupun kepemilikan buruknya. Atas dasar itu kami mencoba sekuat tenaga, dan tentu saja ini berkaitan dengan event yang sebelumnya, yaitu Haul Pangeran Kita Jaya. Kami juga berkoordinasi dengan panitia utama, yaitu FKWSG, Forum Komunikasi Warga Sukajaya Gebang, mencoba memperjuangkan SK ataupun legalitas hukum pimpinan-pimpinan itu. Dasarnya itu, pada dasarnya. Sudah semua belum yang ada di Kecamatan Gebang? Mungkin kalau kloter pertama, target nanti ke depannya sekecamatan Gebang. Cuman untuk kloter pertama ini kita prioritaskan dulu kepada blok-blok yang kemarin terlibat di event Haul Pangeran Kita Jaya. Jadi tidak menutup kemungkinan next project mungkin akan ada yang lebih luas lagi, mungkin seperti itu. Jadi motifnya kaitan dengan usaha kita untuk merealisasikan SK itu, ya salah satunya tadi bentuk kepedulian kita selaku wadah agar semua buruk yang ada di Kecamatan Gebang, harapannya ini bukan buruk bodong, dalam arti mereka terdaftar dan mereka juga patuhi administratif secara kepemerintahan. Harapannya itu. Mas, ada harapan nggak misalkan seperti ini, bahwa Pemkab ini kan dalam satu tahun mungkin beberapa kali mengadakan hajat ya. Ini kita di berbicara di luar pandemi ya. Artinya ada festival Tahu Gejrot, HUT Kabupaten Cirebon, dan banyak acara lain. Ada harapan nggak sih misalkan dari Pemkab ini merangkul ke MCT untuk memeriahkan? Ya, terakhir kita mediasi juga masih terkait dengan tadi bahasa usaha untuk mendapatkan SK untuk pimpinan buruk. Kami juga sempat singgung kaitan dengan keberpihakan dinas untuk musisi-musisi ataupun pegiat seni di wilayah Cirebon Timur, kaitannya mungkin dengan agenda program maupun kegiatan yang sudah dicanangkan oleh dinas. Dan atas dasar itu mereka, tiap dinas pun merasa karena buruk Gebang ini belum terdaftar secara administratif. Jadi mungkin tadi bahasa rekan-rekan pimpinan buruk merasa tidak terangkul. Kalau menurut analisa saya, itu salah satunya karena kita belum terdaftar. Makanya poin itu yang kami upayakan agar bisa terrealisasi. Artinya biar gayung bersambut ya. Betul. Legalitas diurus sehingga perhatian pun jelas kemana pemerintah menurunkannya. Oke, untuk Mas Adi nih, sebagai orang nomor satu di KMCT yang juga banyak aktivitas beliau ini semuanya, bisa dijelaskan Mas atau mungkin mau menambahkan statementnya Mas tadi ya, di surat pimpinan buruk? Ya, alhamdulillah mungkin dari saya sebagai pengurus mewakili KMCT sudah bisa berusaha untuk merealisasikan legalitas para pelaku seni buruk khususnya di Kecamatan Gebang, walaupun belum semuanya, mungkin harapan si ke depan tetap akan semuanya yang ada di Gebang mudah-mudahan terlegalitas. Kami hanya sebagai wadah, mudah-mudahan bisa menginspirasi wadah-wadah yang lain bahwa Cirebon Timur ini banyak kesenian yang harus kita junjung tinggi dari segala sektor, maupun pelakunya maupun pegiat seninya langsung. Itu luar biasa sekali ya, visioner sekali langkahnya. Jadi tidak hanya memikirkan komunitasnya saja yang mungkin secara naluriah itu lebih ke band, tetapi juga menaungi wadah daripada buruh itu sendiri yang mungkin menjadi budaya masyarakat secara luas ya Mas Adi. Oke, di luar buruh Mas, mungkin ada semacam kayak visi atau harapan yang merangkul wadah KMCT secara utuh gitu, di luar yang buruh tadi. Ada harapan yang ingin disampaikan juga ke pemerintah? Ya, banyak sih, mungkin harapan sih banyak dari salah satunya ya seperti pelaku musik ya, khususnya dari musik modern ya, seperti banyak band-band yang di sini berkualitas menurut saya yang sudah masuk di komunitas kami, mungkin belum terjamah juga sama seperti pemimpin-pemimpinan itu. Mungkin butuh perhatian juga agar kita bisa mengeksplor dan didukung sama kepala daerah kita sendiri
seperti itu. Mungkin ya banyaklah istilahnya dari anak band, dari tari, dari sanggar dan yang lain. Sejauh ini komunikasi dengan Dinas Pariwisata Mas Adi seperti apa jalinan komunikasinya? Apakah ketika ada event seperti haul baru saya kumpul diskusi, atau memang ketika kita ada rencana event atau butuh support mereka juga welcome? Ya untuk rencana-rencana untuk event independen sih mungkin belum ya, menurut saya mungkin belum banyak hal yang kita masuk ke dinas. Tapi untuk agenda program kayak wilayah kecamatan atau Karang Taruna ketika bermitra dengan kita dan ada sedikit masuk ke wilayah berdinas, ini salah satunya event kemarin kau pengen saja itu, salah satunya juga ada peran juga dari pemerintah yang baru sebatas itu. Untuk haul tahun ini kemungkinan di pause dulu depending tahun depan atau seperti apa yang 2020 ini? Masih itu Mas Adi, haul Pangeran Sukajaya. Kalau koordinasi kita terakhir tetap karena sikonnya situasi dan kondisi, artinya belum bisa menentukan untuk di 2020 ini ajang ataupun event agenda event haul ini akan terlaksana atau tidak. Tetap patokannya ke kebijakan pemerintah, mungkin itu untuk 2020. Artinya lebih pada sifatnya menunggu ya, kepastian tentang waktu maupun bentuk acara yang akan nanti digelar. Masih ada tambahan? Akang-akang? Ya, jadi mungkin tadi menyambung dari pernyataan Mas Sukul soal untuk perhatian dari pemerintah yang terkait dengan legalitas, ya memang betul sekali sih. Walaupun sebenarnya sebagian besar itu pimpinan sudah punya legalitas tersebut, cuman karena peraturan yang selalu berganti-ganti, jadi kita sumber legalitasnya pun selalu berubah. Jadi misalkan kalau dulu kan kita dari pihak kebudayaan, sekarang ganti dari Dinas Pariwisata. Kemarin katanya info yang saya terima itu yang dikeluarkan oleh pihak kebudayaan sudah tidak berlaku. Makanya ini sekali kebetulan KMCT menawarkan kepada kami ya. Kebetulan juga di kolektif oleh KMCT sendiri, dan kita benar-benar sudah diakui. Walaupun dulu kami merasa diakui, dalam arti kita sudah mendaftar untuk legalitas, cuman ya karena punten kutip, karena oknum-oknum tersebut akhirnya kami posisinya legal tapi ilegal begitu. Dulu itu seperti itu ya Kang ya? Ya dulu ada... karena banyak oknum lah, tapi ya alhamdulillah ini berkat kerja keras dari KMCT juga akhirnya kami khususnya kesenian burung di Jepang ini di Kecamatan Jepang sudah legalitas benar-benar resmi. Jadi karena banyaknya perubahan aturan membingungkan juga ya Kang ya? Betul. Itu mungkin juga masukan buat para wakil rakyat yang duduk di dapil Jepang ya, sehingga saat riset atau saat waktunya turun ke lapangan, turun ke masyarakat itu bisa diserap nih secara aspirasi semacam ini. It's okay, memang infrastruktur penting seperti perbaikan jalan, jembatan, irigasi. Cuman masalah kesejahteraan, kesinambungan para pelaku seni pun tidak kalah penting daripada itu semua. Mungkin bisa diakomodir untuk dewan yang berdomisili di Gebang bisa menyampaikan aspirasi, tidak harus kita berbondong-bondong ke sana. Mudah-mudahan dengan diskusi yang sederhana ini juga pesan yang disampaikan bisa sampai ke para pihak terkait. Mungkin kita cukupkan saja kan ya diskusinya, nanti juga akan kita combine dengan para pimpinan jurus lain sehingga bisa menyatukan visi menjadi lebih luas lagi. Jadi talkshow malam ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirrahmanirrahim, dan jangan lupa subscribe JVNX Spasi TV agar bisa mendapatkan update informasi tentang semua berita, baik itu musik, berita yang sedang update, berita pemerintahan, politik, kriminal, dan sebagainya. Wabillahi taufik wal hidayah, saya Hasan Jai, pemimpin redaksi Jabar Publisher.com dan JVNX TV.
menyampaikan terima kasih atas perhatian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are the leader, Pak Bisa.